بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. عباد الله, setelah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rezeki iman dan kekuatan tauhid untuk dapat menghadapi segala macam fitnah, petaka dan huru-hara akhir zaman, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita satu senjata yang teramat sangat dahsyat, yang sangat tepat untuk dipakai dan digunakan dalam segala keadaan, menempuh dan melawan apapun saja, yaitu ruqyah syar'iyah. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, jika saudara melihat kembali kepada kajian kami khusus tentang persiapan dan amalan akhir zaman, di sana saya menekankan dengan sangat-sangat agar umat ini belajar dengan sungguh-sungguh tentang ruqyah syar'iyah. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya menjadi ruqyah atau orang yang berilmu tentang ruqyah syar'iyah, ternyata inilah senjata yang paling unggul, senjata yang paling kuat, senjata yang tidak akan mengalahkan apapun senjata yang lain. Bukankah salah satu makna ruqyah itu adalah ad-du'a? Salah satu makna ruqyah itu adalah ad-du'a. Sementara kita tahu ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjatanya orang yang beriman, khusus di akhir zaman. Alhamdulillah kita menyadari bahwa yang dihadapi oleh umat nanti bukan hanya setan manusia, tetapi juga setan jin. Dan pada akhir zaman, setan jin, setan manusia kompak bersatu untuk menghadapi umat Islam, untuk mencelakakan Islam dan umat Islam. Saat itu, umat Islam harus memilih kekuatan lahir. Kekuatan lahir berupa kemampuan-kemampuan fisik, seni bela diri, dan menguasai senjata ini dan itu. Sementara kemampuan batin, kemampuan yang telah diajarkan oleh Allah SWT adalah berupa kekuatan doa. Dan tidak ada doa yang lebih unggul melainkan ruqyah. Oleh sebab itu, saudaraku, jika kita baca surat At-Taubah pada ayat yang ke-14, Allah berfirman, "Qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum ilaihim wa yashfi sudur qaumi mu'minin wa yudhhib ghayza qulubihim." Berperanglah kamu dalam melawan mereka. Perang melawan mereka dengan menggunakan kemampuan fisik, kekuatan fisik dan juga kekuatan iman. Kekuatan iman di akhir zaman berwujud dalam bentuk ruqyah syar'iyah, yakni zikir yang kita tujukan kepada musuh, bacaan-bacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita hantamkan kepada musuh. Bukankah kita mengetahui tidak ada yang lebih dahsyat di alam semesta ini melebihi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Tapi ketika ayat-ayat Allah dibacakan tanpa niat perang, tanpa niat untuk memerangi musuh-musuh Allah SWT, maka kekuatan ayat-ayat Allah SWT tidak akan ada apa-apanya di hadapan musuh. Sebab apa? Tergantung pada niat. Nah, bagaimana kita menjadi seorang tentara Allah SWT yang menyetel niatnya menggunakan senjata terbaik yang diturunkan dari langit, yaitu bagian dari zat Allah, ayat-ayat Allah SWT? Kita tahu kekuatan jin tidak akan mampu kita hadapi jika tidak dengan ruqyah. Tidak akan takut jin itu dengan peluru-peluru hebat, dengan granat, dengan mortil ini, dengan rudal ini, dengan senjata apapun, mereka tidak akan takut dan tidak akan gentar. Tubuh kita yang besar juga tidak akan membuat mereka gentar. Mereka hanya akan gentar dengan tauhid yang ada dalam dada, di mana tauhid inilah yang melantunkan bacaan Al-Quran. Orang yang bertauhid membaca Al-Quran, insya Allah Ta'ala, seluruh anak-anak buah jin, anak-anak buah syaitan, anak-anak buah iblis dan anak buah dajjal dari bangsa jin akan lari terkentut-kentut dan akan bertahan. Jika mereka mau bertahan, mampus terbakar. Wahai saudaraku, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, pada huru-hara akhir zaman ini, kita tidak punya pilihan yang lain. Coba lihat, kata Rasulullah SAW, siapa saja yang menghadapi musibah, bencana. Saya bacakan hadisnya berikut ini. Hadis ini dalam Sahih Imam Muslim dan juga dalam hadis Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Hal unabbi'ukum bi syai'in ma nazala bi ahad minkum min karbin aw bala'in min balaya dunya thumma da'a bihi yufraju 'anhu?" Qalu bala. Qal, "Du'a'u dhinnun. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin."
Artinya, maukah kamu, kata Rasulullah, aku ajarkan suatu amalan, suatu bacaan, yang jika kamu membacanya, maka tidak ada satupun bencana, tidak ada satupun petaka musibah yang datang kepada kamu, lalu kamu baca ini, melainkan bencana itu akan dibuat lewat oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia pasti akan selamat. Para sahabat berkata, "Qalu bala." Mau ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, "Doa uzunnun." Dianya adalah doanya zunnun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Siapa yang membacanya berulang-ulang seperti Zunnun atau Nabi Yunus membacanya dalam perut ikan, dia akan selamat. Padahal Zunnun ada dalam perut ikan yang tidak ada oksigen. Dia dibungkus oleh cairan beracun yang bisa mematikan. Tidak makan, tidak minum. Tetapi ruqyah yang dibacakan Zunnun, yaitu bacaan yang diajarkan oleh yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, menyebabkan Zunnun selamat. 40 hari 40 malam dalam perut ikan. 40 hari 40 malam dalam bungkusan duhan. Sama persis. Susah mendapatkan oksigen. Tidak ada yang mau dimakan dan tidak ada yang bisa diminum. Tidak ada yang bisa dijadikan sebagai penguat badan. Tetapi zikir ketika itu berfungsi sebagai kekuatan. Dan zikir yang dibaca itu adalah bahagian daripada ruqyah. Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang saya cintai, juga ketika Dajjal akan datang, kata Rasulullah, seluruh manusia di muka bumi ini kelaparan. Dan sahabat bertanya, bagaimana cara kami bertahan hidup ya Rasulullah? Makan minum kami saat itu bagaimana? Nabi menjawab, makan minum kalian saat itu adalah dengan la ilaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dengan zikir. Dan kita tahu salah satu komponen terpenting dalam ruqyah adalah zikir. Inilah yang dibaca. Tahukah kita kaum muslimin, ketika ini tidak dilatih maka kita tidak tahu sejauh mana kehebatan zikir itu, sejauh mana kehebatan ruqyah itu kalau tidak dilatih. Berarti dari sekarang kita harus melatihnya. Dari sekarang. Bukankah kita sadar saat meteor jatuh, semua teknologi musnah, rumah-rumah sakit pada tutup, dan orang akan sakit di mana-mana. Bagaimana kita akan mengatasi jika kita tidak menguasai ilmu ruqyah? Rasulullah SAW berkata kepada Uthman bin Abil As di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau berkata, bagaimana keadaan kamu? Ya Rasulullah, enggak sembuh-sembuh. Segala macam daya upaya obat-obatan sudah saya coba dan tidak sembuh-sembuh. Kata Rasul, mana telapak tanganmu? Letakkan ke tempat yang terasa sakit. Kemudian kau bacalah berikut ini. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadza. Bacakan 7 kali, kata Rasulullah. Setelah Utsman bin Abil As mengulang-ulanginya dan membacanya, dia sembuh total. Coba lihat. Tidak perlu rumah sakit, tidak perlu ada obat-obatan, cukup hanya ruqyah dengan telapak tangan dan dibacakan. Dan ini akan terulang. Ini akan terjadi ketika semua rumah sakit putus asa. Karena rumah sakit mengandalkan teknologi. Semua dokter-dokter yang mengandalkan kemampuan teknologi dari perobatan medis, dan obat-obatan medis juga sudah putus. Saat itu kita wajib tampil. Siapa yang akan menyelesaikan masalah-masalah yang berat yang dihadapi oleh umat, baik terhadap gangguan jin dan setan, gangguan sihir yang sudah semakin marak di akhir zaman ini? Siapa? Siapa yang akan mengatasi penyakit-penyakit akibat gangguan jin dan setan, atau mungkin penyakit medis, dan ditambah lagi rumah sakit sudah pada tutup, kalau bukan kita? Wallahi, saudara-saudaraku, kita tidak punya kesempatan untuk mengelak, padahal kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tampil salah satu di antara bala tentara Allah di muka bumi ini. Tidak ada pilihan. Mau jadi pemain yang menang dalam pertempuran atau menjadi pecundang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diakhiri dengan azab dan husnul khatimah. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, apapun huru-hara di akhir zaman, maka bala tentara Allah adalah bala tentara Allah yang terlatih dalam persenjataan, dalam fisik, dan dalam iman, dalam tauhid, dan dalam ruqyah. Saudara-saudaraku, bukankah dengan takbir Allahu Akbar, bukankah dengan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ditaklukkan Turkiyah tanpa perang? Inilah kekuatan ruqyah. Bukankah kita tahu ketika kekuatan ruqyah dibacakan bismillah Allahu Akbar, seluruh setan dan jin yang ada berterbangan ketakutan? Bukankah kita tahu iblis mengomandokan seluruh jin dan setan yang ada di bumi ini? Apakah jin udara, apakah jin daratan, jin bumi, apakah jin dalam tanah, seluruh dia suruh muncul ke permukaan untuk menghanguskan Nabi Muhammad dengan satu kalimat, dengan satu ajaran malaikat Jibril. Hai Muhammad, kau bacakan ini. Kalimat kau bacakan ini adalah bahagian daripada ruqyah. Apa yang harus saya baca, kata Nabi Muhammad? Maka Jibril mengajarkan,
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرع وبرى ومن شر كل ما ينزل من السماء ومن شر كل ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن سبحان الله. Kaum muslimin yang kami muliakan, setelah Nabi dapatkan ilmu ini dari Malaikat Jibril, beliau membacanya berulang-ulang. Sementara Iblis, sang kekuatan tergelap yang paling terkuat, ya, kekuatan gelap terkuat, memimpin seluruh ifrit-ifrit yang ada, setan-setan yang ada di seluruh bumi ini, untuk menyerang Nabi Muhammad. Dengan bacaan itu, seluruhnya berhamburan, seluruhnya pecah kacir dan terpontang-panting kemana-mana. Subhanallah, kekuatan rukyah, saudara-saudaraku. Coba, Dajjal yang tidak terkalahkan di akhir zaman, hanya rukyah yang mampu mengatasinya. Rasulullah bersabda, jika engkau bertemu dengan Dajjal, maka bacakan di depannya, bacakan di depannya ayat-ayat Allah dari surah Al-Kahfi 10 ayat pertama ini atau 10 ayat terakhir. Jangan pernah berhenti. Selesai ayat ke-10, ulang balik ayat pertama, maka Dajjal tidak akan mampu menembusmu, bahkan Dajjal tidak akan melihatmu, bahkan Dajjal tidak mampu mengapa-apakan diri engkau. Subhanallah, ketika seluruh manusia ditembus oleh Dajjal, ketika itu Dajjal akan lumpuh di hadapan orang yang mengerti ruqyah, yang membacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dari iman. Nah, ini untuk belajar menjadi seorang yang mengimani kekuatan ruqyah harus dari sekarang. Nggak bisa hanya nanti ketika Dajjal muncul langsung baca, langsung yakin kita. Nggak bisa. Orang kalau ragu dengan apa yang dibacanya, walaupun ayat yang dibacanya, maka kekuatan itu, kekuatan ayat itu tidak akan berpengaruh kepada apa yang dibacakan. Jadi dari sekarang dilatih. Alhamdulillah, kita punya rehab hati Quran, kita punya Quranic Healing, ya, di bawah Ustaz Perdana Ahmad. Kita punya banyak berbagai macam organisasi-organisasi ruqyah yang syar'i. Maka belajarlah, saudaraku, belajarlah dengan serius. Kita harus pandai. Jangan mengandalkan ustaz, jangan mengandalkan ahli ruqyah saja. Setiap komponen, setiap pribadi muslim wajib ahli dan mahir di dalam meruqyah. Ibarat Allah yang kami muliakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Tidak ada yang dapat menyatukan umat Islam, tidak ada yang dapat menyelamatkan umat Islam di akhir zaman ini kecuali hanyalah kitabullah Al-Quran. Maka kembalilah kita kepadanya, dan kita jadikan Al-Quran sebagai senjata pemersatu, senjata untuk menghadapi musuh, dan senjata untuk mengalahkan jin dan syaitan, senjata untuk menghadapi para dukun-dukun. Wallahi, kita sudah sadar, wahai para perukyah, kita sudah sadar, orang yang lari dari medan tempur hukumannya apa? 7 yang akan membatalkan, ya, 7 dosa besar yang akan menghancurkan orang. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, dan selama ini kita memberantas syirik. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang ibu bapa kandung kita. Yang ketiga, yaitu makan riba. Yang keempat, sihir. Dan kita sudah menghadapinya selama ini. Para dukun-dukun, kita sudah perang dengan mereka. Ahli-ahli sihir, kita sudah perang dengan mereka. Wallahi, ini perang. Ini zaman perang. Hada zamanul jihad, kata Rasulullah. Ini adalah zamanul jihad. Periode keempat, kita hidup pada periode keempat sekarang. Ini adalah zamanul jihad. Jihad kita bukan hanya melawan Rusia, bukan hanya melawan China, bukan hanya melawan PBB Amerika, bukan hanya itu saja. Tapi kita jihad juga melawan setan dari bangsa jin, dan haram hukumnya lari daripada medan jihad. Sihir. Kemudian setelah itu, makan riba, membunuh orang dengan sengaja tanpa ada kesalahan, lalu lari dari medan perang. Ini adalah dosa terbesar. Apabila saudaraku tidak istiqomah lagi di atas medan rupiah ini, maka berarti saudaraku sudah lari dari medan perang. Ini adalah perang. Bila saudara-saudara lari, sungguh kita sudah termasuk di antara orang yang celaka dan binasa. Kita tidak punya tempat lain. Satu di antara dua, kata saya katakan dari pertama, yaitu jadi pemain, jadi petarung, jadi mujahid, atau yang kedua jadi pecundang yang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia akan siap-siap menerima azab yang sangat pedih di dunia. Azab yang sangat pedih di alam kubur, azab yang pedih di padang mahsyar. Jangan coba-coba menjadi orang yang terakhir ini. Saudara-saudaraku, mari istiqomah. Para perukyah khususnya, ajarkan terus ilmunya, sebarkan terus dakwah tauhidnya. Jangan melemah, jangan melemah. Sungguh jika saudaraku melemah, maka syaitan akan menguat. Sungguh jika saudaraku istiqomah, maka syaitan akan melemah di hadapan kita. Sungguh demi Allah, sekali lagi, kita adalah bala tentara Allah, dan akan menjadi bala tentara Al-Mahdi di masa yang akan datang, sebagai bala tentara Allah terbaik di muka bumi ini. Jom, mari kita bergaul, mari kita bergabung, mari kita bersatu, rapatkan barisan, tekadkan kita akan istiqomah sampai kita dimenangkan oleh Allah melawan musuh-musuh kita, dan kita mendapatkan ghanimah yang banyak, atau sampai kita syahid
dua-duanya adalah sebuah keindahan. Allahu Akbar, istiqamahlah dalam menjadi perupiah akhir zaman. Allahu Akbar, istiqamahlah untuk menjadi petarung akhir zaman. Allahu Akbar, sampai khilafah tegak atau kita syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.